Halo sobat, jumpa lagi di YouTube saya, Robby Sunandi. Ya, pada video kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu review sebuah gitar elektrik Squier Telecaster Affinity, teman-teman. Nah, seperti ini ya penampakannya. Oke. Dan ini buatan Indonesia atau yang sering disebut MII, Made in Indonesia. Oke, seperti biasa, seperti yang pernah saya review ya, Telecaster yang sebelumnya yang warna kayu. Speknya hampir serupa. Ya, rosewood untuk fretboardnya, rosewood, body alder ya. Ya, nggak ada sih yang beda. Yang bedanya membedakan dengan yang sebelumnya saya review itu kayunya sudah matang. Ini masih muda ya. Serat kayunya. Seperti itu serat kayunya, teman-teman. Dan di belakang penampakannya seperti ini. Nah, untuk warnanya ini campuran metalik ya, biru. Seperti ini, teman-teman. Oke, langsung saja kita tes suaranya, teman-teman. Oke, di sini saya menggunakan efek distorsi dulu ya, teman-teman. Seperti ini. Penampakan fullnya. Kita coba memakai distorsi. Ini kebetulan kemarin udah saya drop B ya. Kita lanjut ke tengah, kita geser ke tengah switchnya. Tengah berfungsi ini dengan ini ya, dua yang tidak dimiliki gitar strat ini, setelan seperti ini. Lanjut neck. Kita setel dulu. Oke, itu distorsinya, teman-teman. Kita coba ini, kalau nggak salah ini teman-teman ketahui, ini saya ngerekamnya langsung menggunakan handphone, dan ini speaker, langsung ke speaker ke handphone ya, nggak pakai perangkat sound card lainnya. Lanjut di pickup kedua, dua pickup di tengah ya. Nih teman-teman, sekarang kita coba overdrive. Overdrive ini biasanya untuk ini ya, ngeblus. Ini tengah, teman-teman, kita coba di bridge. Thank you.
lanjut ke neck. Gitar Telecaster Squire-nya teman-teman. Ya. Buat teman-teman suka video ini silakan tekan tombol subscribe. Dan untuk apa dan bagaimana suaranya itu penilaian teman-teman masing-masing ya. Oke. Sampai di sini dulu teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.